selalu bermain totalitas dan memberikan segalanya di atas lapangan. Itulah kalimat yang selalu melekat pada diri Mark Klopp ketika bermain bersama Persib ataupun timnas. Namun, tahukah kalian, baru-baru ini Bojan Hodak mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang kondisi Mark Klopp yang sesungguhnya. Ternyata, gelandang bernomor punggung 23 tersebut selalu menggunakan obat penahan nyeri di setiap pertandingan. Hal itu dibenarkan oleh dokter tim Persib. Raffi Ghani menyebutkan bahwa Mark Klopp memang mengalami keluhan di bagian tendon Achillesnya, apalagi setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi dan juga setelah bertanding. Di balik rasa sakitnya itu, Mark Klopp ternyata masih bisa melahap semua program yang diberikan staf pelatih dan bermain Spartan di atas lapangan. Sungguh kapten yang luar biasa. Oh.